Halo Sobat Kreatif, jumpa lagi di Oneon Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah alat tes lampu LED dan dioda senter ya. Oke, langsung saja simak videonya sampai selesai. Jangan lupa untuk like and subscribe-nya supaya channel ini bisa berkembang ya. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah voltmeter ya. Ini voltmeter ini terdapat tulisan VT, V plus, dan V min. Ini ya. Lalu di sini terdapat resistor 0 ohm ya, yang bertuliskan 000. Ini nanti saya akan modifikasi voltmeter ini menjadi alat yang berguna. Oke, kita sediakan resistor 1 kilo ohm. Resistor ini nanti akan menggantikan resistor yang 000 ya, SMD tadi yang. Oke, sebelumnya kita akan coba dulu muncul angka ya. Untuk resistor SMD ini saya akan lepas dulu ya. Oke, ini sudah terlepas. Nanti saya akan ganti dengan resistor 1 kilo ohm yang tadi ya. Oke, kita sebelumnya akan coba dulu setelah kita copot resistor SMD-nya. Oke, hanya bertuliskan 000 angkanya ya, tidak ada angka yang lain. Oke, kita akan memasang resistor 1 kilo ohm ini di tempat yang tadi ya, di tempat resistor SMD-nya. Nah, di sini ya, di sini sama di sini. Kita solder dulu, hati-hati ya. Oke, sudah terpasang seperti ini. Kita akan coba lagi nyalakan. Oke, muncul lagi angkanya ya, 5,12.
Oke, kita akan ke tahap selanjutnya. Saya sudah menyiapkan sebuah step up DC ya. Ini ranknya hanya sampai 27 volt. Kita sambung dulu untuk min plusnya ya, di out modul step up. Untuk kabel hitam, untuk yang out min, untuk kabel merah, untuk yang out plus. Oke, untuk inputnya kita hubungkan sebuah kabel merah untuk VIN plus. Dan biru untuk VIN min. Oke, seperti ini ya teman-teman. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah saklar on off ya. Kita akan solder dulu, hubungkan dengan kabel. Ya, saya sudah menyiapkan lagi sebuah baterai 3,7 volt ya. Baterai bekas laptop. Ini untuk min plusnya kita sesuaikan. Untuk kabel biru kita hubungkan di min baterai ya. Dan untuk kabel merah dari saklar kita hubungkan ke plus baterai. Ini sudah ada tegangan 25,7 volt ya. Nanti akan kita polkan. Akan kita putar mentok ya. Saya sudah menyiapkan sebuah modul TP40556. Modul ini adalah modul untuk mencharger baterai. Kita hubungkan untuk PMIN-nya kabel biru. Dan P plus kabel merah. Lalu ini akan kita hubungkan ke baterai ya. Merah untuk plus. Dan biru untuk min atau negatif ya. Thank you.
Oke, teman-teman, seperti ini jarinya. Oh ya, saya sudah menyiapkan lagi untuk soket banana ya. Kita hubungkan sebuah kabel ya untuk soketnya satu-satu. Ya, untuk warna hitam kita hubungkan juga sebuah kabel. Oke, untuk soket banana yang warna merah kita hubungkan ke jalur VT ya, ke jalur VT voltmeter. Ini sebagai outnya ya. Oke, seperti ini. Dan untuk soket banana yang hitam kita hubungkan di out modul step up ya, yang warna hitam atau yang negatif. Ya, seperti ini sudah jadi rangkaiannya. Kalian perhatikan untuk jalurnya seperti ini ya. Oke, kita akan coba dulu menggunakan probe multimeter ya. Untuk probe hitam kita colokkan ke warna hitam, probe merah kita colokkan ke warna merah. Kita nyalakan dulu ya, terdapat 27,2. Jika kita hubungkan angka akan 0, tidak ada nominal ya. Oke, saya sudah menyiapkan LED untuk kita uji coba ya untuk alat ini. Kita akan coba. Ya, menyala dan di sini terdapat angka 2,8 volt. Berarti LED ini memerlukan tegangan 2,8 volt ya. Saya akan coba lagi menggunakan LED HPL. Menyala ya, alat ini aman sekali nih untuk tes lampu LED dan bisa juga untuk dioda zener ya. Oke, saya sudah menyiapkan sebuah wadah. Kita akan masukkan ke dalam wadah ini ya, supaya rapi hasilnya. Oke, ini sudah saya masukkan ke dalam wadah. Hasilnya itu seperti ini. Kita nyalakan dulu. Kita akan tes LED-nya. Oke, LED-nya terbaca ya, 2,8 volt. Dan akan saya coba untuk tes lampu LED ini ya. Saya coba satu dulu. Ya, terdapat 5,4 volt angkanya ya.
Saya coba 2. Ya, 10,8. Oke, 16 volt. Dua puluh satu volt, dua puluh enam koma satu volt ya. Alat ini aman digunakan karena sudah auto volt ya. Oke, akan saya coba menggunakan zener ya. Apakah bisa untuk cek zener? Oke, terdapat angka 6,3. Berarti alat ini bisa ya untuk ngecek dioda zener. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like and subscribe. Nantikan video-video berikutnya.